Saya tengah tunggu recording tak sebelum kita mula berbincang. While we are waiting, saya nak share screen. Alright, okay, so example 2 dulu, kita akan start dengan example 2. Okay, kenapa ada muka saya lagi dekat bawah sini? Alright, so kita akan start dengan example 3 dekat sini. Okay, you have been given a progressive wave represented by the equation of y is equals to 5 sine 2 pi t minus pi over 2x. Okay, ini apa yang dia beri dalam soalan where x and y are in centimeter and t is in second. So, dia dah bagi tahu unit x dengan y kepada kita dan juga unit untuk kamu punya t itulah kan. Okay, so the first thing adalah sepatutnya lah you compare with general equation iaitu y is equals to a sine omega t plus minus kx. Alright, so daripada sini awak boleh keluarkan lah informasi such as what is the amplitude, what is the angular frequency, what is the wave number and so on. Okay, so soalan C dekat sini dia kata sketch the displacement against distance graph. Maksudnya graf yang kita nak dekat sini adalah graf yang mempunyai paksi displacement iaitu y. Y dekat sini represent displacement, jangan lupa unit dia, versus distance. Distance dekat sini pula adalah x. Unit dia centimeter juga sebab dia dah mention dalam soalan x and y ada unit centimeter here. Okay, however, dia kata for a range of 0 less than equals to x less than equals to 2 lambda at t is equals to 0 second. Dia suruh lukis displacement versus distance for this particular equation. Alright, however, dia ada syarat y is equals to 5 sine 2 pi t minus pi over 2x ini. Alright, this one has to obey such that your graph dekat sini kena berada dalam range 2 kali lambda dan juga at t is equals to 0 second. Alright, so before we start, sebenarnya general graph kita selalunya adalah, tak kisahlah apa y versus x ataupun y versus t, selalunya kita punya general adalah ini. Kita akan ada sine graph. Ini general. Because our general equation dekat sini berbentuk sine. Okay, our general equation here is y is equals to a sine omega t plus minus kx. Maka general graph kita pun berbentuk sine dekat sini. Okay, and then benda yang kamu kena ada adalah kamu kena label apa maximum amplitude dia. Dan juga awak kena label disebabkan ini adalah y versus x, ini kena lambda. Satu lambda tu berapa? Wavelength kamu tu berapa? Okay, this is your general. Okay, so before you start sketching, awak kena first pastikan you know all the value that you're going to substitute dekat sini, iaitu apa amplitude kamu, apa lambda kamu. Okay, apa lambda kamu dekat sini. And then awak kena pastikan apa bentuk graf kamu. Adakah dia sama dengan kamu punya general equation ataupun tidak dekat sini. So for that, what are we going to do dekat sini adalah kita akan first start dengan making sure our graph only have okay, kamu-kamu suruh lukis soalan C.
So untuk C, syarat dia adalah T sama dengan 0.25 second. Sorry, 0.25 second. So at the condition of T is equal to 0.25 second. Okay. Sebelum kita start lukis, kita kena pastikan kita punya equation ini, equation ini adalah in terms of Y dengan X sahaja. Kenapa? Sebab soalan suruh lukis Y versus X. So dalam equation kita, variable kita iaitu benda yang boleh berubah-ubah dekat sini adalah Y dengan X sahaja. As you can see, sekarang kita ada tiga benda yang boleh berubah. If you were to substitute any value for T, your Y is going to change, your X is going to change. Begitu juga if you substitute any value for your X, your T and your Y is going to change and vice versa bila kamu substitute value for Y. Okay, so salah satu benda yang kita substitute maksud dia akan ubah nilai benda-benda lain. However, dekat sini kita nak hanya dua benda saja yang boleh berubah iaitu Y dengan X. Untuk itu kita akan cuba eliminate the term T. Kita nak eliminate the term T by substituting it with a value. Okay, selalunya value tu dia akan bagi dalam soalan. Kita tak payah susah-susah fikir. Okay, kalau dia tak bagi dalam soalan maksudnya bukan itu yang awak kena substitute. Kalau kamu tengok dekat sini, jelas, secara jelas dia dah bagi tahu catch Y versus X dengan syarat T adalah 0.25 saat. Maksudnya dia dah kata substitute nilai kamu sebanyak 0.25 T dekat sini. 0.25 T, dia dah bagi syarat dekat sini. Okay, so apa yang kamu akan buat adalah maksudnya sekarang period kamu dekat sini, sorry, T kamu dekat sini adalah 0.25 and your period, ambil daripada soalan A tadi, period kamu adalah 1 second, masukkan 1 second, so your T is 0.25 second. So ini adalah T yang kamu akan masukkan dalam equation ini supaya kita boleh eliminate the term T. Okay, so Y is equals to 5 sine 2 pi 0.25, masukkan nilai T kamu, tolak dengan pi over 2x. Okay, so bila dah dapat dekat sini, what is going to happen? Kamu simplify equation itu, you are going to get Y is equals to 5 sine 2 pi darab dengan 0.25, you should get 0.5 pi, 0.5 pi ataupun pi over 2 minus dengan 0.5 pi juga, yeah, sorry, x. X saya jadikan ini sebagai perpuluhan juga supaya senang nampaklah, pecahan lagi senang. Sorry, pi over 2 minus with pi over 2x. Okay, as you can see now, the only unknown dekat sini adalah y dan x. Benda lain adalah nilai. Benda lain adalah nilai. Okay, tak ada masalah. Kita boleh teruskan dalam calculator. So now you can actually sketch Y versus X. Okay, awak kena faham, tak kisah dia minta Y versus T sekalipun. Maksudnya, apa benda yang dia minta, itu dua sahaja kena jadi kamu punya variable. Benda lain semua dah kena ada nilai. You must eliminate the other term. So dekat sini, sebab kita nak Y versus X, kita dah eliminate term T. Begitu juga kalau dia nak Y versus T, kita kena eliminate term X dekat sini. So after you have eliminated, apa yang kita buat adalah kita boleh start sketching. Before sketch, bagi kita kena pastikan equation ini nampak cantik. Untuk nampak cantik, apa kita buat adalah kita compare dia dengan yang paling general kita belajar iaitu di chapter 9. You compare it with paling general iaitu Y is equals to A sine. Okay. Dalam chapter 9 kita belajar omega T plus minus P. Okay, omega T plus minus P dekat sini. Okay, tapi sebab kita dah eliminate term T dekat sini, apa yang kita ada, variable kita adalah X, kita letak dia sebagai KX plus minus P. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah kita nak unknown kita tu yang duduk di hadapan bracket, in your face, iaitu dalam bracket ini, ini kita panggil face eh. Dalam bracket ini, kita asal kita ada T dan juga X. Selepas awak eliminate T ini, awak dah eliminate T, tinggal X sahaja. Untuk cantikkan dia, kita bawa term X ke depan. Itu je kita nak buat sebenarnya. You are trying to bring the unknown forward. So untuk itu you have to rearrange. So apa yang akan jadi adalah equation kamu akan berubah seperti Y 5 sine, bawa unknown ke depan, negative pi over 2 X plus pi over 2.
Okay, supaya ini jadi kamu punya P. Alright, however, according to your identity, according to identity, sine negative theta sama dengan negative sine theta. Okay, since your unknown dekat sini ada term negative dekat depan, so kita nak bawa negative dia ke depan. Supaya you have pi over 2x sahaja dekat sini. Since kita dah keluarkan negatif ke depan, so dari sini pun kena keluarkan satu negatif, so it becomes negative pi over 2. So this is what happens to your equation yang kita nak sketch y in terms of x. Okay, dekat sini you don't have to substitute any value for your x. Kita bukan nak cari nilai y, kita nak lukis graf yang akan menunjukkan perubahan pada x is related to the perubahan pada y kamu. So if you were to change your x, you're going to lead to any changes in your y. Okay? So awak tak payah substitute any value. So sekarang kita nak lukis faksi dia y centimeter versus x centimeter. Okay, dah ada. Okay, sekarang what you have to do is you have to label your amplitude dan juga wavelength kamu. Okay, amplitude dan juga wavelength. Sini. Okay, amplitude kamu, as you can see when you compare dengan general equation tadi tu, amplitude kita tahu nilai dia adalah 5. Kamu pun dah cari dekat soalan A tadi itu. So, amplitude kamu adalah 5. So, you just simply write 5 here and negative 5. And then lambda kamu, kalau kamu tengok, kamu dah juga cari dekat soalan A, iaitu lambda is equals to 4 centimeter. So, aku tulislah satu wavelength is equals to 4 centimeter. Okay, dah. Okay, sekarang kita nak start melukis. Sebelum start melukis, kita tengok dulu general equation kamu, general graph kamu, saya cakap kena sine graph. Okay, ini bentuk sine graph. Sebab kita punya shape of the graph adalah sine. Kita punya shape of the graph adalah sine. So ini general graph untuk sine. Kita by now dah tahu ini bentuk sine. Kalau cos, dia begini. Betul tak? So since trigo yang kamu ada dekat sini adalah sine, this is how your graph should look like. However, sine yang kamu ada dekat sini, sine yang kamu ada dekat sini adalah negative sine. Okay, adalah negative sine. Sebab dekat depan sine ni kita ada term negative. So, apa yang akan jadi adalah graf kamu akan berbentuk negative of sine. Negative of sine terbalik, diturun ke bawah. Ini negative sine graf. Okay, however kita belum habis lagi. Kita belum habis sebab kita ada V dekat sini. Oleh sebab ada V, V ini menunjukkan kata your graph has been shifted. Kalau tak ada nilai V, ini kosong, tak ada shift. Automatically inilah bentuk graf kita, kita boleh start sketch. However, disebabkan oleh ada V, your graph have been shifted. Okay, graf kamu telah bergerak. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, dia tulis negative. Negative indicate the wave travels to the right. Gerak ke kanan. Okay, ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak pi over 2. Pi over 2 tu sama dengan berapa? 90 degree, betul tak? It is equals to 90 degree. Alright, pi over 2 is 90 degree. So, apa yang jadi graf negative sine ini telah bergerak ke kanan sebanyak 90 darjah ataupun sebanyak pi over 2. Okay, so kalau kita zoom benda ni, kita tengok secara besar-besar. What you have here is, ini adalah pi over 2. This is another pi over 2. This is another pi over 2. This is another pi over 2. So kita ada 4 kali pi over 2 which gives you 2 kali pi. Okay, so this half here adalah pi. This another half adalah pi over, 2 kali pi. Okay, so apa yang jadi adalah graf ini telah bergerak ke kanan sebanyak pi over 2. So, this is your, saya guna hijau juga. Okay, ini adalah kamu punya paksi. Okay, graf yang tadi, yang ini sekarang dia telah bergerak ke kanan sebanyak pi over 2. Maksudnya, ini graf asal dia, kita ada penambahan sebanyak pi over 2. Because your wave is traveling to the right. As dia tengah travel to the right, kalau kamu tengok sebenarnya, dia adalah continuous.
Betul tak? Wave adalah satu benda yang continuous dekat sini. So sebenarnya dia akan ada banyak-banyak sine graph dekat depan dia dan juga dekat belakang dia. Okay, so bila kita kata dia have been shifted, dia telah bergerak ke kanan. So dia wave ini tengah bergerak, yang part ini tengah bergerak. Okay, dia tengah bergerak ke kanan, so dia dah gerak. Bahagian ini adalah yang asal itu. Okay, dia dah gerak. Dekat sini bukan kosong, dekat sini ada graf juga. Ada graf, so kita isilah, kita bawa yang ni ke depan. Tadi dia tak nampak, sekarang kita bagi dia nampak. So now, your graph for this particular equation should start from the top here. Dia kena start daripada top sini. So awak pun bolehlah melukis. Sekarang bila awak nak lukis, awak kena start daripada atas lah. Awak akan start daripada atas, turun ke bawah. Ini satu lambda. Ini satu lambda. Graf asal kamu sampai ke sini, betul tak? Sampai ke sini. Okay, however, awak kena obey syarat dalam soalan. Syarat dalam soalan dia kata lukis sampailah dia sama dengan dua kali lambda. Kalau satu kali lambda adalah 4, dua kali lambda dekat sini adalah 8. So, from this peak to this peak adalah 1 lambda. From this peak to another peak dia kena jadi another lambda. So, awak sambung sahaja sampailah awak dapat habiskan dia. Okay, ini bentuk graf kamu. Kamu kena ada dua kali cos graf sebenarnya. Ini adalah bentuk cos. Sebab kita start daripada atas. Ini adalah cos graf. Ini adalah cos graf sebenarnya. So, a sine graph with a negative sine graph and with with pi over 2 shifted gives you a cos graph sebenarnya lah kan. Kalau awak pandai tukar ini pergi cos, tak ada masalah. Kalau kita tak reti, kita kena guna kaedah inilah. Awak kena start daripada graf sine asal, negatifkan dia and then shiftkan dia. Lepas shiftkan dia, make sure awak obey dia nak berapa kali lambda. Ini satu lambda. Ini dua lambda. Ini syarat dia. Even kalau dia kata, dia suruh lukis in terms of T, dia kata T less than dua kali period. Maksudnya satu period, let's say 1 second, dia nak sampai 2 saat. Maksudnya dia nak 2 cycle dekat sini. Awak kena ikut syarat dah kepada soalan. Kalau kamu perasan, semua dalam soalan ini dia minta dua kali lambda ataupun dua kali T. Maksudnya setiap gambar kamu tadi tu kena ada 2 cycle sebenarnya. Are we good here? Yes, miss. Yes, miss. Dapat tak bentuk graf? Yes, miss. Yes, miss. Ya, Akma. You have question? Tekan, miss. Tekan. Ya, yeah, miss. Okay, kalau tak ada, you should, saya bagi bentuk gambaran untuk semua soalan dekat sini ya. Untuk soalan 2 ni, 2A, B, C. So untuk soalan 2B, graf kamu kena bentuk dia, kena lukis, kena, it should look like this. Make sure kamu check. Kalau tak sama, something is wrong, make sure awak redo. Awak tanyalah saya kenapa awak salah atau macam mana awak boleh, awak salah dekat manalah. So you should have negative sine graph dekat sini. Dua wave, dua cycle. This is your B. 2C dekat atas dah. Untuk 2E pula, dia minta Y versus T dekat sini. Y versus T, faksi Y. Centimeter T second. Okay, ini adalah sine graf biasa. Sebab at x is equals to 0. Satu saat. Dua saat. Okay, and then lastly 2E pula. Dua E, dia minta Y versus T juga. Kali ni syarat dia adalah
Bila x kamu sama dengan 1.5 lambda, maksudnya kamu akan ada phase change, akan ada phi dekat sini. Okey, sebab dia bagi nilai lambda dan juga syarat dia adalah sampai 2 kali the period. So 5, negatif 5, 1 saat, 2 saat. So kamu akan ada graf shifted by 3 kali pi. 3 kali pi ke kanan. Sepatutnya dia adalah graf sin biasa. Tapi sebab shifted by 3 pi, iaitu 3 pi persamaan dengan 270. Maksudnya satu lekuk, dua lekuk, tiga lekuk ni. Because this one is pi, this is another pi, this one is another pi. You should have 3 pi. Shifted by 3 pi dekat sini. So kamu akan ada. Bentuk dia akan membentuk. Final result dia adalah negative sine graph. Kau kena ingat, tak kisahlah bentuk dia jadi macam mana sekalipun, you still have to obey up to 2 kali cycle sahaja sebab syarat dia adalah up to 2 cycle. Okay. Ada soalan? Tidak, Miss. Okay, kalau tak ada, kita akan masuk example 8. Next example here. Okay. Untuk example 8, what you have here is standing wave represented by the following expression. Okay, ini dah masuk standing wave dah eh. Standing wave adalah combination of two progressive wave which have the same frequency, same wavelength dan juga same speed dekat sini. Okay, so y is equals to a cos kx sin omega t. Ini adalah general equation dia. Okay, ini adalah general equation dia. So the question states that where y and x are in centimeter and t is in second. Okay, ini adalah equation untuk stationary wave kamu. Soalan cakap, determine the three smallest value of x. Dia nak nilai x yang paling kecil, tiga nilai x yang paling kecil. However, dia tak nak x sama dengan kosong. Dia nak x greater than zero. Okay? So walaupun dia nak three smallest value, tapi dia nak the value should be greater than zero. Ini syarat kita. Should be greater than zero that correspond to nodes dan juga antinode. Kalau kamu tengok dekat dalam nota kamu tu, kamu ada jadual untuk nodes dan juga antinode. Saya ada letak jadual untuk nodes dan juga antinode. Dan dekat situ saya ada letak kamu punya general equation untuk nodes dan juga antinode. I do not have my notes here. Tapi I hope awak boleh tengoklah dekat nota kamu tu. Kalau tengok, kamu akan jumpa, saya tak pasti juga muka surat berapa, tapi dalam table tu akan adalah syarat untuk kamu punya notes, iaitu dia kata notes will only occur at certain position such as, notes will only occur at certain position such as x is equals to n over 4 lambda, where your n here can only take odd numbers. 1, 3, 5 and so on. Okay, itu syarat untuk notes kamu. Whereas untuk antinode, syarat dia adalah antinodes can only occur at position such as x is equals to n over 2 lambda, where your n here can take any value from 0 up to infinity. Okay, it can be any value from 0 up to infinity dekat sini. Okay, so awak kena ingatlah apa syarat untuk node berlaku dan antinode berlaku, dan juga apa value the harmonic for nodes and antinodes can occur. Okay, ini dua awak kena tahu. Alright, so sekarang kita boleh mula cari kita punya nodes dan juga antinode for three smallest values. So I'm going to start with nodes dulu. Untuk node, syarat dia adalah x sama dengan n over 4 lambda. So since dia nak three smallest value, saya akan substitute n saya sama dengan 1 for the first value, n sama dengan 3 for the second value, dan juga n sama dengan 5 for the third value saya. Ini untuk value pertama, value kedua saya dan juga value ketiga saya.
So x is equals to 1 over 4 lambda. Lambda kamu ni substitute nilai lambda. Nilai lambda dapatkan daripada comparing your general equation dengan your equation in the question. Daripada sini kita dapat tahu your k here is equals to 0.55. K adalah 0.55. Daripada k ini kita ada relationship antara lambda dengan k, iaitu 2 pi over lambda. Your k is equals to 2 pi over lambda dan k adalah 0.55. Rearrange dapatkan nilai lambda 4 centimeter. Sebab tu you have to always, whenever given an equation, compare dia dengan general untuk keluarkan informasi-informasi such as A, K dan juga omega kamu. Because daripada situ kita boleh guna pakai. Contoh kita nak lambda. Lambda boleh dapat mana? Kalau tahu K boleh cari lambda. K nak dapat dari mana? Daripada soalan compare dengan general. Okay, once you have got your the value of lambda, so kita boleh terus substitute dekat sini. 1 over 4 darab dengan 4, so akan dapat 1. X dekat sini dia kata in the unit of centimeter. So 1 centimeter. Okay, untuk yang seterusnya adalah untuk nilai kedua kamu, iaitu n sama dengan 3. Your second X here is when your n is equals to 3. So 3 over 4, bracket 4 dapat 3 centimeter. And then your third value here, the third smallest value dekat sini adalah bila your n is equals to 5. Okay, and then awak akan dapat 5 cm. If you did not get this condition correct, awak takkan dapatlah jawapan yang macam saya bagi. Kalau awak tak dapat syarat ini, n sama dengan 1, 3 dan 5 untuk notes. Notes can only take odd number. Note can only take odd numbers. Okay, dia hanya boleh ambil odd numbers. Ini ada dalam nota. Jangan pula kamu cakap, tak tahu Miss nak dapat dari mana eh. Ada dalam nota. So next, kita nak tengok pada antinode. Okay, untuk antinode, kita ada n sama dengan 0, n sama dengan 1, n sama dengan 2. Sebab soalan nak 3 smallest value. Okay, so syarat dia adalah dekat sini adalah n over 2. So kita pun masukkan 0 per 2, lambda adalah 4, you get 0. Okay, however, soalan cakap dia nak value of x greater than 0. So kita tak boleh terima ini. Okay, kita tak boleh terima ini. So awak tak payah buat ini. So you can simply skip dia sebab dia nak 3 smallest value tapi for x greater than 0. Therefore kita akan start dengan n sama dengan 1 as your first value, n sama dengan 2 as your second value, n sama dengan 3 as your third value. Kita akan neglect the 0 as the first value as you want the value of x greater than 0. So x1 kamu akan sama dengan 1 per 2 darab dengan lambda, dapatlah 2 cm. x2 kamu adalah 2 per 2 darab dengan 4, dapatlah 4 cm. X ketiga kamu adalah 3 per 2 darab 4, dapatlah 6 cm dekat sini. Okay, we good? Yes, miss. Yes, miss. Alright. Soalan B pula. Soalan B dia kata the amplitude of the particles. Dia nak amplitude of the particles at, dia bagi tahu nilai x sama dengan 0.5 cm, x sama dengan 1.1 cm dan juga x sama dengan 2.2 cm. Alright. Before kita kira dekat sini, saya nak emphasize balik, kalau boleh cuba buka nota kamu, nota for chapter 10. Kalau boleh cuba buka, saya rasa saya pun kena buka supaya senang saya nak tunjuk.
Certain. All right. Okay, ini adalah table yang saya cakap untuk notes dan juga anti-notes tu. As you can see dekat sini ada. Okay. Ini adalah dia cakap X adalah sama dengan N over 2 lambda, di mana dekat atas ni dia tulis N boleh take what value. So kalau kamu tengok, you can actually get this information lah. Alright, apa yang saya nak cakap adalah regarding your standing wave, yes, this part here. Okay, untuk standing wave dekat sini, kalau kamu tengok, there are three types of amplitudes used in describing standing wave. Okay, dia ada tiga jenis amplitude. Standing wave is the only wave yang akan ada tiga jenis amplitude. Sebelum ni bila kita belajar progressive wave, this was your progressive wave, eh? Ini progressive wave kamu. Amplitude dia adalah yang ini, iaitu maksimum dia boleh sampai. Kita tahu itu adalah amplitude dia, dan kalau berdasarkan equation, kita tahu ini adalah amplitude dia. Okay, A sin omega T plus minus KX. We know all this. However, untuk kita punya standing wave, dia ada tiga amplitude. Okay, dan kalau kamu tengok, dia dah tulis dekat sini senaraikan ketiga-tiga amplitude kamu. Okay, so I will start by writing the equation first supaya senang kita nampak. Untuk progress, untuk standing wave, kita punya equation adalah A cos kx sin omega t, di mana dia adalah hasil pertambahan dua progressive wave, di mana kamu ada A sin omega t plus kx dengan ini y1, ini y2, A sin omega t minus kx. Okay, bila kita nak belajar pasal standing wave, kita akan guna simbol A kecil untuk amplitude of the progressive wave. Okay, ini masih amplitude, eh? A ni adalah amplitude, cuma kita guna huruf kecil. It's still the same amplitude yang kita belajar dulu. Okay, so to get this wave ini, kamu tambah dua-dua equation ini and then use your identity. Ada dekat atas ni, dia dah tunjuk sebenarnya dekat sini. Kamu akan dapat 2 kali A kecil cos kx sin omega t sebenarnya. This is what you will get when you sum these two. Bila awak tambah equation progressive pertama dengan equation progressive yang kedua, awak akan dapat ini sebenarnya sebagai standing wave kamu. 2 A ni kita jadikan dia sebagai A besar, which is the first amplitude, iaitu amplitude of the standing wave. Okay, amplitude of the standing wave adalah A besar, iaitu hasil pertambahan 2 A kecil kamu. Okay, combination of 2 A which comes from the progressive wave. Okay, A besar ni sebenarnya adalah 2 darab A kecil ataupun A kecil campur A kecil. A kecil ini adalah amplitude of the progressive wave. Any question so far? Jelas tak apa yang saya cakap? Amplitude no. Pertama kamu. Oh, jelas, Miss. Jelas, Miss. So far, okay. Jelas, Miss. Alright, good. Amplitude kedua kita adalah amplitude of the individual wave, iaitu amplitude of that progressive wave itself, iaitu A kecil kamu. Okay, iaitu A kecil kamu. Dalam A besar, ada 2 kali A kecil. Okay, so every time dia bagi general equation, kamu tengok, okay, ini adalah amplitude kamu. Amplitude of siapa? Amplitude of standing wave. A besar ni amplitude of standing wave. Satu amplitude dah. Amplitude kedua yang kamu boleh dapat daripada sini adalah, you know A kecil adalah A besar bahagi 2. Saya rearrange yang ni, eh. Kamu boleh dapat amplitude of the progressive wave, iaitu amplitude of the individual wave yang tengah travel in the opposite direction, bertemu dan produce a new wave dekat sini. Okay, and then finally kita ada amplitude of the particles, iaitu amplitude of the SHM of the particles in the medium. Okay, bila wave kamu tengah bergerak, kita akan ada particles yang akan vibrate juga.
kita akan ada particles yang akan vibrate. So all these particles, contohnya dekat sini kan kita ada particles, ini particles, particles ini akan vibrate. Okay, dan dia punya position dekat sini, amplitude dia pun depends on where it is located. Amplitude of the particles here depends on where it is located. So dia bergantung kepada kedudukan dia daripada X ini. Okay, contoh kalau ini jarak X, ini amplitude dia. However, it can change. Kita boleh ada particles dekat sini juga. Kita boleh ada particles dekat sini. All these particles, dia takkan change position. Dia ada banyak particles dan dia akan vibrate at that respective places. So sepanjang mana ni kita ada particles yang banyak-banyak sebenarnya. So apa yang jadi, all these particles is going to vibrate at its own position. Okay, contoh kalau ini kita panggil particle 1, dia punya position adalah this much distance from X. So dia akan ada amplitude dia lah, amplitude of particles 1. Katakan ini adalah particle 5 kita. So soalan kata find the amplitude of particle 5, contoh. So awak kena tahu apa jarak dia daripada X. Okay, daripada X, sebab yang ni paksi X kamu. This is your paksi X here. As you can see, dia tulis X dekat sini. So awak boleh carilah apa amplitude dia. Maksudnya awak boleh cari apa ketinggian dia daripada kosong ini. Katakan kita nak tahu amplitude of particle yang ini. Okay, iaitu contoh ini adalah yang ke-15. Let's say this is the 15 particles kita. Okay, so to know the amplitude of this one, contoh kita nak tahu ketinggian dia ni berapa, awak kena tahu jarak dia daripada kosong, iaitu daripada X ni berapa. You must know this one. So sekarang X kamu sama dengan lambda. Okay, so awak boleh dapatkan nilai ketinggian dia dekat sini berapa. Okay, untuk itu kita ada equation, iaitu amplitude of particles, equation dia adalah ini. Iaitu 2A cos KX ataupun A besar cos KX. Amplitude of the standing wave, that standing wave cos KX adalah amplitude of the particle. Okay, so bila soalan minta amplitude of the particle dekat sini, dia ada equation dia sendiri. Okay, amplitude of particle. Dia tak cakap amplitude of standing wave, dia tak cakap amplitude of progressive wave. That's why ramai juga yang message tanya, message saya tanya macam mana nak cari amplitude of particles, miss, bila dia dah, kita dah tahu amplitude dia adalah 15. Okay, ramai message saya tanya, saya dah tahu amplitude dia 15, kenapa dia tanya lagi? Amplitude yang 15 itu adalah amplitude yang lain. Amplitude yang 15 adalah amplitude of the standing wave. Ini amplitude of standing wave. Kalau amplitude of progressive wave, A kecil, sebab kita tahu A besar adalah 2 kali A kecil. So nak cari A kecil, bahagilah 2 dengan A besar tadi tu, kamu akan dapat 7.5 cm. Ini amplitude of wave kecil kamu tadi. Ini amplitude pertama, ini amplitude kedua. Sekarang kita nak amplitude of siapa? Of the particle. Okay, kita nak tahu amplitude of particle. So dia cakap amplitude of particle adalah A cos KX. Ini equation dia. To find amplitude of particle, it should equals to A cos KX. Okay, alright. Berdasarkan soalan kita tahu A dengan K kita, awak ambil bahagian sinilah. From this equation, sorry, from this equation, bila kita compare dengan general, ini adalah A cos KX kamu. Okay, 15 cos 0.55X adalah A cos KX kamu. Kita compare dengan yang general dekat sebelah sini. Okay, so my A cos KX according to this question adalah 15 cos 0.5 pi x. Okay, ini adalah amplitude of particle saya. So I will get different amplitude for different x. As the x varies, tadi saya cukup saya tunjukkan, kita akan ada amplitude yang berbeza-beza. So for different x, x yang berbeza-beza, as your x is going to vary, you're going to get different ketinggian. Amplitude kamu akan berubah-ubah. For different x, you're going to get different amplitude. Kedudukan of your particle ini akan berubah according to the distance from the zero for x ini. Okay, so ketinggian dia boleh jadi apa saja ketinggian bergantung kepada dia punya jarak daripada sini, your x ini.
So for x is equal to 0.5 centimeter, my amplitude of particles adalah 15 cos 0.5, tempat x tu substitute lah 0.5. Tekan calculator, dapatlah jawapan. And then for x is equal to 1.1 centimeter, apalah amplitude of particle kamu? Masukkan 1.1 dekat tempat x. Substitute the value of given x in this equation here. Faham ke? Oh, faham, Miss. Faham, Miss. Remember your calculator must be in radian mode masih ya. Chapter 9 dengan chapter 10, calculator dalam mode radian. Kalau tak, awak takkan dapat jawapan yang sama macam Miss bagi dekat sini. Alright. Next adalah example. Saya rasa 16 kali. Okay, ada soalan berkaitan duplicate effect tak? Sebab duplicate effect ni saya buat video and then we did not discuss anything. Any question on duplicate effect? Ada soalan? Tak ada, we are good. Okay, duplicate effect is another easier subtopic sebenarnya dalam chapter 10 ni. Basically, duplicate effect adalah difference in the frequency yang kamu akan dengar disebabkan oleh pergerakan either the source ataupun objek yang akan dengar bunyi itu. Okay, contoh macam saya sendirilah. Saya tengah cakap, awak tengah dengar suara saya daripada speaker laptop kamu, betul tak? Ataupun speaker telefon kamu lah kan. Okay, let's say you leave your telephone there in the room. Lepas tu awak gerak pergi ke dapur rumah kamu. Okay, bila dekat dapur mungkin awak tak dengar. But as you're approaching your room, awak tengah bergerak ke arah bilik kamu di mana locatednya your telephone tu, you're going to slowly hear my voice and that voice is going to slowly increase sampailah awak betul-betul duduk di depan telefon kamu. Bila awak duduk dekat betul-betul dekat di mana objek itu mengeluarkan bunyi, okay, source lah kita panggil benda tu source, where you sit exactly where your source is making the noise, awak akan dengar frekuensi yang sebenar, kita panggil apparent frequency, real frequency dekat sini, okay. Itu adalah frekuensi yang betul yang kamu dengar dekat sini. Okay, as you move away, as awak tengah bergerak, awak punya frekuensi akan berkurang, berkurang dan juga semakin berkurang dekat situ. Okay, as you are moving away, the frequency is going to decrease. As you move towards, awak akan dengar dengan lebih banyak lah kan. Awak akan dengar dengan lebih banyak sampailah awak betul-betul berada dekat dua-dua benda tak bergerak. When both is not moving, the object and the source is not moving, awak akan dengar frekuensi yang betul, yang tepat itu. Kalau either one is moving, you are going to hear a different frequency than the actual created ataupun the actual produced. Okay, itu adalah Doppler effect. Okay, kalau kamu tengok, ini adalah equation yang saya bagi. Okay, if you were to open your list of formula, dia tak guna equation ini. Tak silap saya, dia guna equation V plus minus V naught bahagi dengan V minus plus Vs. Ini dia akan guna dalam kamu punya exam ataupun dia akan guna dalam list of formula kamu lah. So waktu exam memang ini yang dia akan bagi. Okay, ini dia akan bagi dekat muka surat depan lah. Tak ada masalah. Okay, equation yang saya bagi ini saya dah simplify untuk kamu supaya kamu tak hafal banyak. Okay, this is what we use in the syllabus. This is accepted in the syllabus. Maksudnya saya dah simplify untuk kamu. So kita akan stick to this one. Okay, F naught is equals to V plus V naught bahagi dengan V minus Vs Fs. So you know F naught adalah the observed frequency, apa yang kita akan dengar disebabkan pergerakan salah satu. V dekat sini adalah V speed of the sound in the air. Okay, ini adalah constant. Dia akan bagi dalam soalan. So nilai dia boleh berubah-ubah lah. It's either 345 ataupun 343 ataupun 340 bergantung kepada soalan, tapi dia adalah satu constant dekat sini. And then V naught dekat sini adalah speed of the object ataupun speed of the observer. Okay, speed of the observer iaitu telinga. Telinga, siapa yang nak dengar bunyi ini? Okay, siapa yang nak dengar bunyi ini? Okay, kalaulah your observer is moving, dia akan adalah nilai. Kalaulah your observer is not moving, nilai dia akan jadi kosong. Okay, and then kita ada V dekat bawah sini, masih sama, speed of sound is still a constant, ya, sama nilai dengan V dekat atas. Vs ni pula adalah speed of the source. Okay, sama kes dengan observer, kalau source bergerak dia akan ada nilai, kalau source tidak bergerak nilai dia adalah kosong.
Okay, dalam syllabus kita, kita stick to salah satu sahaja bergerak. Either one moving. Dia takkan ada dua-dua bergerak. Tapi boleh jadi soalan, macam contoh soalan, kita punya soalan 16 ni. Kita punya soalan 16 ni. Sebenarnya dalam soalan 16, dua-dua akan bergerak. Tapi dia kita boleh split dia into first case, second case. First case dan juga second case. Nanti kita akan tengok soalan example 16 ni dengan lebih jelas. I would like to talk more about this equation sebenarnya. Alright, macam saya cakap, kamu punya V is constant. Your V is constant. Your V naught dengan Vs ni dia boleh ada tiga syarat. Syarat pertama adalah untuk dua-dua dia stationary. Kalau stationary, V dia akan sama nilai dengan kosong. So you simply substitute. Awak baca soalan dia akan cakap the observer is stationary. So dalam equation ini, equation asal ni kamu ada equation F naught is equals to V plus V naught over V minus Vs. Ini equation asal kamu darab dengan Fs. So kalau dia kata the observer is stationary, so terus awak substitute kosong dekat tempat V naught ini. Kalau dia kata the source is stationary, then awak terus substitute Vs sama dengan kosong dekat sini. Okay. Ataupun dia akan guna perkataan moving. Okay. Bila dia tengah move, dia boleh move into direction. Either towards sesuatu ataupun away from sesuatu. Towards ataupun away. Okay. It doesn't matter siapa tengah bergerak. It doesn't matter siapa tengah bergerak. Okay. Syarat dia masih sama. Boleh jadi observer yang tengah bergerak atau boleh jadi source yang tengah bergerak. Kalau observer yang bergerak, observer boleh gerak towards the source ataupun away from the source. Okay. Kalau the observer is moving towards the source, that observer is going to take a positive speed. Okay, kelajuan dia akan jadi positif dekat sini. Let's say soalan cakap, the observer is moving towards the source with 40 meter per second. So 40 meter per second itu akan automatically ambil positif 40. So every time you want to substitute the value for V naught, iaitu observer's punya speed, kamu kena substitute dia sebagai positif 40 sebab dia tengah moving towards. Kalaulah dia cakap moving away. Kalau dia cakap moving away, dia cakap the observer is moving away for with the speed of 40 cm from the source. So dia tengah bergerak meninggalkan source dengan kelajuan sebanyak 40 meter per second. So kalau away, dia akan ambil nilai negatif. Okay. So dekat tempat observer ni, bila nak substitute nilai V, dia kena substitute with the negative 40 sebab syarat dia adalah it is moving away. Away sentiasa negatif. The same thing is applicable for the source. If the source is moving towards, dia akan substitute nilai apa saja speed dia, contoh 25 meter per second dengan positif itu. So bila awak nak tulis dekat bawah sini, dia akan jadi V minus positive 25. Okay? Sebab dia kata moving towards. Kalau dia kata moving away, the source is moving away from the observer. So dia akan jadi V minus negative 25 sebab away kena ambil sentiasa negative sign. Okay? So awak tak payah hafal banyak-banyak. Awak tak payah hafal setiap equation dalam table yang kecil ini. Maksudnya kita selalunya akan ada kes besar, dua kes besar. Dalam tu kita akan ada dua lagi kes kecil. So you don't have to memorize all these small tiny equation yang saya bagi dalam table ini. Ini saya bagi sebagai contoh untuk kamu nampak. Saya dah bagi tips dekat sini lah. So dia kata source moving towards observer. Siapa stationary? Observer stationary. So equation yang dekat atas ni dia akan dideduce menjadi ini. Okay, so awak tak payah hafal lah. Cadangan saya tak payah hafal apa yang ada dalam table sini. Ini adalah untuk kamu faham sahaja. Yang penting awak tahu this is your general equation, iaitu F naught is equals to V plus V naught over V minus Vs Fs. That is your general equation. And then you have to remember this condition, iaitu whenever it says stationary, tak kisahlah observer atau source, dia akan ambil nilai kosong. Kalau dia kata moving towards, it doesn't matter who is moving towards, dia akan ambil positive that speed. Kalau dia kata moving away, dia akan ambil negative that particular speed punya value. Are we good? Yes, miss. Good, miss. Yes, miss. Okay, good. Alright. Kalau kamu tengok example 14, 15 dengan 16 ni tak ada final answer. So before we look at the example 16, saya nak bagi final answer dulu. Example 14, final answer dia adalah 500
65.57 Hertz. So this is the final answer. You can check kalau awak dapat benda ni betul, maka you on the right track lah. Kalau tak, cuba buat balik. Tak dapat, boleh tanya saya. And then example 15, dia ada dua soalan, iaitu when siapa yang tengah bergerak? What is the frequency will you hear if you are at rest and the police car moves at 25 seconds? Dia kata police car is moving. Police car is moving. Tapi boleh jadi dia move towards you ataupun dia moves away from you. Bila dia tengah move towards you, the frequency yang kamu akan dengar adalah sebanyak 1725 Hz, which is greater than the actual frequency 1600, sebab awak tengah move towards, awak akan dengar dengan lebih tinggi. And then when you're leaving that object, awak akan dengar less than that, iaitu 1491.89 Hz. Okay, and then finally the question that you have asked for. Kita punya final answer dekat sini adalah 5101.76 Hz. Siapa-siapa dapat ni, okay betul lah, kamu faham soalan ni lah. Kalau tak dapat, tak ada masalah, we'll do this together. Alright, what you have here is a 5000 Hz sound wave is emitted by a stationary source. Okay, apa yang kamu ada dekat sini adalah kamu ada source yang stationary. So let's say this is your source. Okay, sebab dia cakap stationary, the velocity here becomes zero. Okay, dia kata the source is stationary. So speed of the source becomes zero here. Okay, source dia lah keluarkan bunyi. So dia tengah keluarkan bunyi sebanyak berapa? 5000 Hz. Okay, the sound wave reflected from an object moving 3.5 meter per second towards the source. Okay, ada objek yang tengah bergerak dengan 3.5 meter per second towards the source. So let's say ini adalah objek kita, let's say this is the object. So dia tengah bergerak ke arah the source. Okay, dia kata this sound waves reflected from an object moving 3.5 meter per second towards the source. What is the frequency of the wave reflected by the moving object detected by the detector at rest near the source? Okay, alright. Apa yang akan jadi adalah kita ada satu detector that has been placed near the source. Okay, ini adalah detector kita. Ini adalah detector kita. Soalan tanya, apa frekuensi yang didengari oleh siapa? Oleh detector, by the detector at rest. What is the frequency of the wave reflected by the moving object as detected by the detector? Alright, so apa yang akan jadi adalah sebenarnya kita ada dua case. Case pertama adalah source ini akan keluarkan bunyi yang akan didengari oleh manusia yang tengah bergerak ke arah objek ini. Okay, dia akan jadi ini observer, ini source kita. Alright, the source is the source. The object that is moving adalah observer kita. And then, this observer ini is going to reflect back apa saja sound yang dia dengar kepada detector ini. Okay, case kedua kita adalah antara detector dan juga observer ini, di mana the detector now become the observer dan dia akan dengar bunyi yang being reflected by the observer. Bukannya dikeluarkan oleh observer. The observer is not producing any noise. Dia cuma reflect balik apa yang dia dengar. Okay, saya akan cadang kita assume this as a wall. Okay, kalau awak cakap dekat satu bilik yang kosong, awak akan dengar bunyi awak bergema, betul tak? Sebab that sound is travelling in that closed occupied space itu, that closed space di mana it is being reflected by all the walls yang present in four direction lah. Katakan bilik tu empat segi, so kamu akan dengar bunyi kamu dipantul balik sebab tu dia bergema dekat situ kan. Okay, so the same thing is going to happen. This source here, okay, this source here is going to produce
a noise that is going to be heard by the wall, and then wall ini akan reflect bunyi itu yang akan didengari oleh detector. So kita ada dua case. Case pertama, case one kita adalah source stationary, observer moving. Okay, ini case pertama kita. And then kita ada case kedua, second case kita. Alright, source moving, observer stationary. Okay, dekat sini, dalam case pertama, source kita adalah source lah kan? Source kita adalah source, iaitu yang 5000 Hz tu. Okay, observer kita, observer yang tengah bergerak dekat sini, observer yang tengah bergerak dekat sini, let's say kita letak dia sebagai human je lah kan, a person lah, a person. Okay, and then this person now is going to act as a source for the second case. Sebab dia yang akan reflect the bunyi. Dia yang akan reflect the bunyi dekat sini. And then observer yang stationary dekat sini adalah detector kita. Detector kita. Alright, so your general equation here, general equation adalah F naught, whatever yang didengari oleh observer is equals to V plus V naught over V minus Vs Fs. Okay, so kita keluarkan informasi dulu. Untuk keluarkan informasi, your Fs, frequency of the source yang asal adalah 5000 Hz. And then dia kata apa? The observer is moving, moving dengan berapa? 3.5 meter per second towards the source. Okay, dia kata observer moving towards. Sebab dia moving towards, kita tahu V dia kena positive. V of the observer kena positive. Alright, kena positive dan dia bagi nilai sebanyak 3.5. So positive 3.5 meter per second. And then dia kata the source is stationary, Vs sama dengan kosong. So the source is not moving, so speed dia dekat sini kosong. So now you can simply substitute all the value you know. Dia kata V adalah 3.45 minus, sorry, plus positive 3.5 divided by 3.45 minus 0 darab dengan 5000. Tekan-tekan kalkulator, awak akan dapat something greater than this 5000, iaitu 5050 Hz. Because the observer is moving towards kamu. Bila dia tengah bergerak ke arah kamu, apa yang dia dengar akan jadi lebih louder daripada apa yang asal sebenarnya, because you are in the motion. Okay, this motion influence the speed of wave dekat sini. Right, this is what you heard. However, this is not the final answer sebab soalan minta what is the frequency of the wave reflected by the moving object detected by the detector. Maksudnya ini adalah frekuensi yang didengari ataupun yang akan direflect oleh moving object ini. However, dia tanya yang akan didengari oleh detector. Okay, kita ulas balik soalan ini. What is the frequency of the wave reflected by the moving object as detected by the detector at rest? Okay, as heard by the detector at rest dekat sini. So, ini akan jadi kita punya source sekarang. Sebab source ini adalah wave yang didengari oleh that person that is going to be reflected. Dia akan reflect balik dan dia akan travel sampailah. So, ini source. Dia akan keluarkan bunyi, akan didengari oleh manusia ini. Lepas manusia ini dengar, dia akan reflect, keluarkan supaya detector kamu boleh dengar. So kita nak tahu apa frekuensi heard by the detector dekat sini. Right? Apa frekuensi heard by the detector dekat sini. So kita punya equation adalah masih sama, F naught V plus V naught over V minus Vs Fs. Ini general equation kita. Cuma sekarang kita nak keluarkan informasi macam tadi. So what you have is your source sekarang adalah that moving person. Bukannya this source.
Sebab dia tak nak tahu apa detektor dengar daripada this source. No. Apa yang dia akan dengar daripada detect source ini adalah sebenarnya this 5000 because they are the same position and both is not moving. Okay, tapi dia tak nak tahu itu. Dia nak tahu apa yang detektor ini akan dengar disebabkan oleh objek yang tengah bergerak ini. So objek yang tengah bergerak is bringing this much of frequency sebab ini yang dia dengar. Sekarang dia dah jadi source. Apa yang dia dengar itu yang dia akan pantulkan. Okay, so the moving object, sorry, the moving observer heard 5050 Hz. Ini yang dia dengar dan dia akan keluarkan that much. So your source now becomes 5050 because your source now is that moving person. Okay, and then your source is moving dan dia kata moving. Okay, since the detector is placed near the source, since the detector is placed near the source, mereka berada pada tempat yang samalah. So, kalaulah observer is moving towards source yang asal, maka dia juga tengah moving towards the detector itu. Dia tengah moving towards the detector juga. So, dekat sini kita punya source akan ambil positive. Positive value. So, VS kita akan jadi positive 3.5 meter per second sebab dia tengah moving towards. Alright, and then dia kata observer stationary, so V naught kita kosong. So dalam equation ini, you can simply substitute apa yang akan didengari, saya tulis F naught prime dekat sini because this is the second case, yang akan didengari oleh detector akan sama dengan 3.45 plus V observer is stationary 0, V adalah 3.45 minus V the source is moving towards. So positive 3.5, FS kita kali ni adalah 50-50. So tekan calculator, you should get 5101.76. Alright, any question? Me. Okey tak? Ada yang ada soalan? Miss. Ya. Yeah. Hello Miss. Yang yeah, Brandon. Tu tak faham. Yang tu tak faham Miss. Yang apa? Yang F apa tu di tanda koma tu? Saya tak dengar. Suara kamu tenggelam kuat sikit. Yang? Yang tu F5. Siapa-siapa dengar dia tak? Boleh tak tolong sampaikan F kepada dia? F prime, haha, yang bawah ni. Tak faham. Tak sama? Jawapan kita tak sama ke? Saya salah tekan calculator ke? Sekejap. Kita tekan balik. 3.45 bahagi dengan 3.45 tolak 3.5. Darab dengan 5050. Betul je saya dapat 5101. Kenapa F prime? Oh, itu ke soalan dia? Kenapa F prime ke? Ya, Miss. Oh, okey. Kenapa saya tulis F prime dekat sini adalah sebab dekat atas kita dah cari F naught. Okey. Dekat bawah saya tak naklah kamu confuse. Ada dua F naught, so saya tulislah F naught prime saja untuk membezakan. Kalau awak tak nak tulis F naught prime, tak ada masalah. Awak boleh tulis F naught ini detector dengar, ini moving person, observer dengar. Okay, F naught dekat sini adalah frequency heard by observer sebenarnya. Okay, F naught adalah frequency heard by the observer. Okay, dalam kes pertama kita, observer adalah moving object itu, person itu. Dalam kes kedua, observer kita adalah benda lain. Untuk membezakan antara siapa yang tengah dengar yang mana, saya pun tulislah F naught dan juga F naught prime dekat sini. Okay, F naught adalah observer yang pertama iaitu manusia yang tengah bergerak, dia dengar daripada source yang asal. Okay, F naught prime dekat sini adalah frekuensi yang didengari, frekuensi of observer. Kali ni observer kita siapa? Detector adalah observer kita. Bukan lagi manusia tadi tu. Manusia tadi tu dah jadi person. Source. Manusia tadi tu dah jadi source kita.
So this detector, which is our observer kedua, is going to hear from that person, bukan daripada source yang asal itu. Okay, untuk membezakan dua frequency of observer, I wrote those prime tadilah. Kalau kamu tak nak tulis prime, awak boleh tulis F01, F02 pun boleh sebab kita ada dua case. Sebab tak nak confuse kan. F01 adalah 5050, F02 adalah 5101.76. Okay tak, Brandon? Okay, Miss. Yang lain okay? Okay, Miss. Faham? Okay, Miss. Okay, Miss. Faham, Miss. Lagi soalan?